Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan bonsai dimanapun berada? Berjumpa lagi di channel Bonsai Komplek bersama Taufik. Pada video kali ini, aku berkesempatan datang ke salah satu kebun pembonsai yang ada di Rantau Prapat. Jadi di sini aku mau tanya-tanya seputar gami-gami atau cucur atap, atau biasa disebut di sini sapu-sapu ya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya kepada ahlinya di daerah sini. Jadi di sini kita jumpai Bang Didi dulu. Oke, ini dia Bang Didi. Selamat sore. Sore Bang Ded. Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Sehat. Ini bahan gami-gami Bang Didi ya? Iya, gami-gami, sapu-sapu. Sapu-sapu. Cucur atap. Ini Bang Ded, bahannya, bahan prosesnya dari tanam dari biji atau bahan hasil dongkelan Bang? Ini bahan dongkelan. Dongkelan dari alam ya Bang ya? Alam. Bahan dongkelan. Nol dasar. Program nol dasar ya Bang. Jadi sapu-sapu ini dongkelnya Bang kayak mana Bang? Bisa ikut tanahnya atau tanpa ikut tanah dia bisa hidup atau enggak? Kalau sekarang sudah mengetahui karakternya, lebih bagus tidak bawa tanah. Jadi waktu dari lahan itu kita bersihkan ya tanahnya Bang? Bersihkannya bukan berarti dibersihkan, dihabiskan saja. Dihabiskan saja. Kalau dibersihkan nanti tanahnya kan dicuci kan? Betul, 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 betul. Sampai di rumah baru di penanganannya kayak mana Bang? Sampai rumah kalau ada waktu langsung ditanam, kalau nggak ada waktu dimasukkan ke dalam ember, dikasih air. Oke, media tambah sedikit perangsang boleh. Media tanamnya pakai apa nih Bang untuk awal Bang? Kalau untuk starter kami pakai media pasir, kokopit, sekam. Sekam ya Bang. Oke. Jadi ini Bang, kira-kira sudah berapa tahun ini Bang? Abang pegang ini Bang? Penanganan 3 tahun. 3 tahun ya Bang? Biasanya kalau jenis cemara kan, kalau kita salah pruning bisa mati ranting. Kalau untuk cucur atap ini sama atau enggak dia Bang? Pertama kita safety-kan dulu medianya, baru tingkat kesuburan tanaman. Nah, setelah itu kalau untuk pruning saya kira enggak ada kendala kalau dia. Ya, medianya sudah bagus, pemupukan perawatan di media sudah bagus. Kalau untuk grooming, saya rasa tidak masalah. Terus Bang, ini kan untuk pengkawatan, untuk wiring, sebaiknya dilakukan waktu cabang itu seperti apa Bang? Seukuran apa kira-kira gitu Bang? Kalau gami-gami, bahasa di sini gami-gami. Kalau di sapu-sapu sendiri, kalau saya sarankan dari mulai sebesar lidi. Sebesar ini kira-kira? Iya, kalau kawat nomor 1,5 atau kawat nomor 2. Karena kalau lewat dari situ rentan patah karena batangnya rapuh. Rapuh ya Bang, walaupun kelihatannya sebenarnya batang ini keras itu Bang, iya. Tapi tergolong rapuh ya Bang. Katanya cucur atap ini masih ada kaitannya ya Bang sama apa Bang, sama jenis-jenis cemara Bang? Kalau saya belum mempelajari itu lebih dalam, tapi kalau jenis daun hampir sama, hampir. Tapi kalau di kelompokannya, di ilmiahnya itu kan beda kali kan. Cuma beda dia mirip lah kalau daun karena dia jarum kan. Iya Bang, ini udah 80% ya Bang. Ya, itulah. 80%. Sebentar lagi udah matang nih, tergolong matang ya, Bang. Ya kita bilang sajalah 60. 60. Kan ada yang matang cabang-cabangnya kan. Saya ada lagi. Ini kan masih pangkas. Kalau saya bilang pangkas dasar dulu, belum ada pemilihan ranting, subranting gitu. Untuk pohon ini Bang tinggi berapa nih, Bang? Sekitar 40 lah. Untuk pemupukannya sendiri Bang, biasanya berapa bulan sekali Bang? Kalau saya, karena di pot, saya rutin sebulan sekali dengan porsi yang sedikit. Kira-kira takaran? Di pot, walaupun kita pakai pupuk, tergolong pupuk Sroledes. Pohon sapu-sapu ini kelihatan sehat, itu dari mana menilai Bang? Dari daun, batang,
kalau yang ini tadi kan agak kurang sehat. Yang itu ya bang? Iya, kurang sehat ya. Cuman ini sudah mulai nampak. Karena batangnya keluarnya tunasnya agak kecil. Oke. Untuk repotting dan pengganti media tanam biasanya berapa lama itu bang? Kalau saya yang normal aja 8 bulan. 8 bulan sekali saya repotting. Akar potong aja kan. Contoh ya. Kalau yang sudah seperti ini. Nah, ini. Udah saya potong aja segini. Oh, dia potong bawah ya, Bang? Iya, untuk di pinggirnya perlu dikurangi lagi enggak, Bang? Kalau pinggirnya dikurangi sedikit. Kurang sedikit. Baru masukkan media baru. Dahan pun dikurangi. Dahannya dikurangi ya, Bang. Ranting yang tidak perlu. Oke, Bang. Saran untuk kawan-kawan pemula sebaiknya dalam membonsai bagaimana, Bang Didi? Saran saya bagi kawan-kawan yang mau mencoba tanaman sapu-sapu atau tanaman yang lain di luar sapu-sapu untuk berbonsai, ya silakan saja berkarya dengan bahan yang ada di sekitar. Sudah saya sarankan, manfaatkanlah bahan yang ada di sekitar lingkungan. Oke. Jadi untuk ke depan nanti kita update lagi bang perkembangan pohon-pohon ini ya bang. Oke, terima kasih banyak Bang Deddy atas waktunya. Nanti lain waktu kita bikin video lagi Bang Deddy ya. Yang disampaikan Bang Deddy tadi, untuk kawan-kawan pemula sebaiknya manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar dulu ya. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.